Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat para pengunjung, saudara-saudaraku, teman-teman, utama generasi muda, milenial. Hidup kota tua Padang. Aduh, udah tua disuruh baca puisi SD jadinya. Waktu itu bentar lagi akan berganti. Ada tubuh yang sudah rasa selalu setia dalam tubuh dapur. Cahaya api tungku tidak berbinar di matanya. Di luar sang ilai kabut putih datang untuk bertamu dan menyapa beliau. Adakah jemari-jemari halus tengah merajut kain-kain yang bertulang emas? Adakah tanganmu yang kekar, yang kekar mengukir istana besar yang mega nan gadang batabat tua? Waktu berlalu seiring suara pokok si putih ginanta. Drap kaki gemuruh, drap mengentak bumi rana, binang bunuh kaldu. Di jantan gubarang tak tinggal diam, dangunya menggelegar tegar takkan bumi dan berguncang menangis. Si binuang penuh keramat petua undukkan duang kini tengah menatap lewat mata. Dan jiwaku saat ini selendang dan tongkat telah diwariskan padamu, padamu semua anak-anak muda, semua cucu-cucuku. Teruslah, teruslah berkarya, teruslah berkreasi, teruslah berinovasi. Di abad ini, di abad milenial, kalian semua tahu, kalian semua tahu, tadi tubuh yang rendah itu, nenek yang rendah itu tadi, di dapur itu pada saat dahulu usianya tepat 78 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.